Halo semua, balik lagi gua mainin game-game Android. Kali ini gua mainin Android Blitz Mobile. Ini keluaran Cina, Bro. Kita tes saja langsung gameplaynya ya, gimana? Ini kita masih dalam mode tutorial. Oh, ini hero-heronya ini. Ya, ada Ichigo, ada siapa? Rukia ya. Ini apa ini? Karena bahasanya, oh ini di ya ibaratnya ditempa lah gitu dia ya. Nice. Oke, kita next saja, kita ikutin dulu petunjuknya ya. Oh banyak bro yang main bro. Ada Gin, ada Gin. Itu di belakang tuh, yang lari tuh. Ini siapa nih? Aduh, gue lupa namanya. Dan next aja ya. Oke, ini gua udah yang ketiga. 1-2 tadi gua tutorial sebentar. Sekarang kita lanjut ke 3. Oke, next go. Three, two, one, fight. Ya, gambarnya 2 dimensi, bro. Ini musuhnya disebutnya Holo. Oh, kita dapat skill baru, bro. Ultinya ini kalau nggak salah. Oh, nice. Oh, tadi tuh buat dapetin skill. Ya. Nice. Ini kombonya, bro. Bisa 1, 2, 3. Oh, enggak. Wah, ini dia nih. Mini bossnya, bro. Mana kita habis? Ini mananya ada di bawah darah biasa. Seperti game-game yang lain, bro. Ajar. Ulti. Enggak mau. Oke. Winner. Kita ikutin petunjuknya dulu. Oke, sekarang kita dibawa ke. Oh, next stage. Oke. Ah, ini. Ini kakak yang apa musuh ini kakaknya si Inoue ya, temannya si Ichigo. Ya benar ya. Kalian Three, ada yang tahu? 2 1 fight. Oke, go. What? Oke. Okay. Salah arah gua. Ya, awal-awal musuhnya sih gampang. Nanti kalau udah pertengahan biasanya agak sulit. Oke, kita level up. Next stage. Oh, ini kayaknya boss di antara stage ini ya. Stage 1 ini ada bossnya. Last boss lah gitu. Kalau yang tadi mini boss. 3, 2, 1, fight. Yakurai. Wow. Lawan kita Rukia Kuchiki. Sōkatsui.
Nice. Winner. Oke. Next kita dibawa ke dapat skill baru sepertinya. Oh enggak. Kita unlock satu karakter yaitu Lucia. Oke, next. Ini seperti di confirm gitu ya. Alright. Oh, ini formasi kah? Iya, iya, iya. Sepertinya ini formasi. Oke. Ini reward. Nice. Next. Kita mainin gameplaynya dulu aja sebentar. Oh, ini stage 2 ada 10 ya. Ada 9 dungeon. Kan? Gua kata juga apa ya? Ngomong apaan tuh dia? Ini apa ini? Oh, bisa tag team sepertinya. Coba kita tes. Three, two, one, fight. Ini apa? Oh, double. Bisa step ya? Ah, itu dia. Bisa step. Oh, dia ngurangin yang di bawah tuh. Yang ini nih. Kalau kita step, dia mengurangin. Jadi ada 3 bar. Darah, MP, dan apa tuh tadi namanya ya? Stamina gitu. Hai. Kita dibawa lagi ke next kah? Wow, ini. 3. Tukang mabuk. 2. 1. Oh, 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 oh. Mana dia sih suka mojok-mojok ini? Dari sini lah, ke tengah, biar masuk ke layar. Come on. Gue paling demen game itu karakternya dengan apa namanya skill kecepatan kayak gini tuh. Wah, wow, gue demen. Pokoknya ngasasin gitu gue demen deh. Aduh. Oke, kita dibawa lagi ke room. Ini mode holo ini. Oke, kita dapat apa lagi? Ya, ini dia baru. Senjata kah atau skill yang dinaikkan menggunakan 100 item? Coba ke atas. Oh, ini dia.
Kita untuk menaikkan itu membutuhkan next, tadi awalnya 100 karena ini udah level 8 ya, kalau nggak salah membutuhkan 800, dan ini itemnya kita punya 198.000, masih banyak, masih banyak bro. Kita libas lagi. Oke, okay. Three, two, one, fight! Nice, oh itu dia, kita dapat 192 tadi ya. Wow, ada adik manis di sini rupanya. Ini wanita semua bro. Ada Nana nih, Nana. Oh god, mungkin karena dia ini si pacarnya ini kali ya, Ichigo, jadi dia duluan yang dipilih. Oh, yang paling besar ini sebenarnya, bukan ini. Besarnya beda. Oke, kita cek ini sepertinya chattingan ya. Oke, kita confirm dulu bro, ini banyak reward yang belum kita ambil ini. Oke, belum. Oke, sepertinya udah. Kita bisa naikkan lagi kan pedang. Oh nggak bisa nih, 2/3. Ah ini dia, ini level 8 sedangkan kita level 9. Oke, nunggu level 10 dulu baru kita bisa menaikkan tingkat kemampuan lagi. Ini sepertinya, oh ini skill ya, coba kita naikkan dulu 1. Oke, oh nunggu level 10 baru bisa naik lagi. I see, ini sepertinya skill pasif ya. Ya benar, ini skill pasifnya ini. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kosong yang masih hidup. Kita tidak tahu siapa di antara semua. Yang kece yang mana, yang kece? Wow, inilah yang kece. Ada ini, aduh, lupa nih namanya. Ini senjatanya Ichigo. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjut lagi di game-game selanjutnya. Kalau kalian suka game ini, bisa kalian like. Kalau nggak suka ya dislike boleh. Dan jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian, oke? Thank you guys. Ini besar loh.